Anda kembali dalam Ayo Siang, pemirsa. 18 rumah rusak akibat terjangan angin puting beliung di Banjarnegara, Jawa Tengah. Salah satu rumah yang sedang menggelar hajatan pun tidak luput dari terjangan puting beliung. Inilah detik-detik rekaman angin puting beliung yang menyapu sebuah tenda hajatan di Desa Binorong, Banjarnegara, Jawa Tengah. Satu persatu atap berterbangan hingga akhirnya tenda pun rubuh. Kepanikan warga terjadi karena bencana angin besar ini melanda saat sedang berlangsungnya acara hajatan. Angin puting beliung melanda Desa Binorong, Banjarnegara pada Sabtu petang kemarin. Sedikitnya 18 rumah termasuk satu di antaranya gedung sekolah dan tempat ibadah rusak. Kerusakan rumah selain akibat atap yang tersapu angin, juga akibat tertimpa pohon yang tumbang. Hingga Minggu pagi tadi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Banjarnegara dengan dibantu warga tengah melakukan evakuasi dan pembersihan material di rumah-rumah milik warga. Selain warga yang rumahnya rusak, saat ini memilih mengungsi.